Jadi yang jauhnya bu, kayak hutan, masih siang. No no. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Warta De Justin dan Bang Komri. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi teman-teman, pagi hari ini ceritanya bapak itu nelpon dari desa. Kata bapak di desa itu ada kurir yang mengantar paket, coba ya. Nah, paket itu saya tidak tahu paket dari siapa, teman-teman. Saya tidak merasa ada pesan online atau belanja online, atau misalnya paket itu dari teman-teman subscriber yang mengirim ke saya atau Bang Komri. Tidak ada yang menginformasi sama sekali, teman-teman. Jadi saya langsung kasih tahu ke bapak, paket itu jangan dibuka dulu, takutnya paket itu paket orang lain yang nyasar atau salah alamat atau gimana, teman-teman. Nah, takutnya itu bapak buka karena penasaran. Jadi itu sudah saya informasi ke bapak, jangan dibuka dulu. Jadi hari ini kita itu disuruh bapak pulang untuk ngelihat paketnya itu dulu, teman-teman. Nanti sore saya itu mau pulang dan Bang Komri katanya mau pulang juga. Ya, saya mau pulang juga. Saya ada keperluan di desa itu. Saya beli minyak bensin ini. Bensin. Saya juga tertunda geseknya dikarenakan saya kehabisan minyak bensin untuk gesek bikin kayu persediaan. Oh, jadi harus beli ke desa dulu ya, Pak ya. Nah, jadi hari ini barengan saya mau pulang ke desa, Bang Komri juga mau pulang ke desa, teman-teman. Tapi sebelum kita pulang ke desa itu kita akan melakukan aktivitas di kebun dulu, teman-teman. Yeah. Ini kita lagi kasih makan ayam. Setelah ini baru kita langsung ke kebun dan kita akan melakukan aktivitas seperti biasanya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, silakan pencet dulu supaya tidak ketinggalan video menarik dari Warta Petani Muda dan Bang Komri. Oke, kalau begitu bismillahirrahmanirrahim, kita langsung memulai aktivitas hari ini, teman-teman. Kasih makan ayam sudah selesai. Si bocil. Ini bocil yang paling sering sop yang bocil kena, nah, banyak nanti. Ini yang sering berkelahi tadi. Itulah. Nah, ini. Lihat tuh, kepalanya sampai benjol-benjol. Ini nakal. Suka berkelahi. Enggak mau kalah ini. Berkelahi walaupun kepalanya udah luka-luka. Masih bocil aja udah suka berkelahi dia, apalagi besarnya nanti nakal. Nah, lagi. Oke, ini Bang. Ini boci orang kasih ayam makan, dia ikutan makan gimana? Orang tahu. Ini langsung ke kebun. Lanjutkan Pak Li. Nah, yang saya. Bagus banget ya, Pak ya. Ya, warnanya itu merah kayak gitu, menyala kayak gitu, teman-teman. Ayam ini namanya Jono. Kade, Pak, namanya? Jono. Kita mau panen pisang ya, Pak? Ya, kita yang pertamanya kita panen pisang ini dulu. Takutnya kita ditinggal ada kera atau monyet itu masuk pisang yang tua ini. Jadi ini dimakan, dicolong sama monyet. Jadi sebelum kita pulang, kita panen pisang ini, teman-teman. Pisang awak, Bang? Ya. Itu satu rumpun sama yang itu, tapi yang itu belum terlalu tua, Bang. Ya, yang itu. Tapi nanti ambil juga? Biar dulu itu. Enggak bayar, dak? Tuh, mau kita tebang, teman-teman. Bisa ngawak. Mana ini anaknya? Dia ini di atas anak, ini bakal roboh gitu anaknya, Bang. Dorong, Be, dorong.
Suruhin. Bang ini dorong ke sana ini. No. Bunyiin. Ini kejepit tadi teman-teman. Untung pakai robok. Ini belum. Ini. Nah, ini taruh dulu di sana kita. Berjalan kalau dia ada yang tua. Kalau enggak ada kita merawat kebun singkong kita ini yang tempat kayak di terjangan ini tuh gitu. Ya. Yang kemarin-kemarin itu di apa? Daunnya yang dipetik sama Bang Roji. Akan kita urus lagi, teman-teman. Sekarang kita cari pisang dulu. Cari pisang takutnya ada yang tua kita enggak ketahuan. Kita di desa mau nyolong. Wih, pisang abang. Ya, pisang merah. Kita. Besar banget pisang udang merah. Nah, lagi sih, Pak. Iya. Tuh, Bang, tuh, Bang. Belum, nih. Belum. Ini yang tembaga putih. Ini itu kita biar suatu ini makan. Coba kita ke arah belakang pondok, teman-teman. Oke, Bang. Singkat nah. Tuh belum. Belum tuannya. Ini mungkin di waktu mau lebaran ini pas ini. Itu. Ini perkiraan saja ini. Masih lama berarti, Bang. Oh. Tapi satu bulan lebih, ada 2 bulan lebih. Udah matang ini enggak nyampe. Enggak pas berarti, Bang. Ya. Cari lagi, teman-teman. Nah, ini, Bang. Ini masih muda pula. Ini ramat di potong daun. No. Ini dua. Ini satu. Ini satu. Belum juga yang ini. Banyak Bang bisa kira ini bakal matang. Habis. Di sebelah sana udah saya lihat belum ada yang itu. Nah, lihat nih yang saya bilang tadi itu. Udah robo-robo kayak gini. Ini kita potong semua, Bang? Yang ini sebenarnya kalau dipotong isinya rusak. Ini? Ya. Maksud saya tuh yang ini, nah. Gimana? Yang ubi sayur kita. Ini kita ambilnya terlalu tinggi. Ya. Ini khusus untuk sayur, Bang? Ya, ini isinya nggak bagus. Ini. Kemarin Bang Roji sampai kerepotan untuk petik daun ini. Kita mau pulang ke desa, daunnya kita ambil. Ini kita rampung dari sini. Jadi, potong semua. Jadi ini nanti kalau nunas ini cuma ini nah. Sudah ya, Bang? Ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita potong batang ubinya dan daunnya itu akan kita bawa pulang ke desa, teman-teman. Kau potong ambil daunnya kau. Aku potong. Ya. No. Oke, kan. Thank you.
Potong dulu. Mau potong. Adik. Nah. Ini belum, belum keluar nih. Nih. No, no, kotor. No. Lumayan gemuk-gemuk, teman-teman. Daunnya ini. Ini udah tinggi. Udah tinggi. Nah, habis. Kayak nerbas, teman-teman. Ini nggak bakalan mati, nanti dia tumbuh lagi tunas yang baru. Biarnya sama ya. Kalau dia rendah, kita ngambil sayur, itu gampang. Ini ditangkap-tangkap seperti ini, ini jadi tunas semua ini. Tumbuh ya? Jadi teman-teman, kebun kita ini kebun yang lama di tengah kebun sawit. Kita itu bukannya malas untuk ngebersihin atau ngurus. Soalnya kita itu udah nggak semangat lagi berkebun di sini karena kebun yang di tengah perkebunan sawit itu jarang sekali subur, teman-teman. Dia itu kalah sama pertumbuhan sawit, ya, Pak ya. Jadi itulah maka dipindah kebun yang baru itu. Jadi kalau kebun yang baru di situ sawitnya itu ada tapi masih kecil, teman-teman. Kalau sawit udah besar kayak gini kita nanam apa saja susah untuk subur itu. Kayak kemarin-kemarin kita di ujung situ tanam-tanam apa kacang gitu ya. Masih subur, teman-teman. Sawitnya belum terlalu padat. Kalau sekarang sawit itu semakin tinggi dan mungkin akar di dalam tanah itu sudah merata akar sawit semua. Makanya sayur-sayuran dan juga tanaman-tanaman yang lain selain dari sawit itu susah untuk subur, teman-teman. Nah, rata apa nih? Ya, rata dia, teman-teman. Udah kepotong semua. Tumbuh ini barang ini serentaknya. Kalau untuk makan ini cukup ya, Bang. Nah, kalau untuk kita jualan-jualan, teman-teman, benar-benar nggak menjamin kalau kita membuat kebun di tengah perkebunan sawit, apalagi kebun sayur-sayuran, itu benar-benar susah untuk subur. Kita kan di sini. Apa di sini? Nah, apa? Ini udah rubuh, kita kasih ke ayam jadi ini. Sama pulang. Daripada dia rusak kayak gitu. Ada nggak isi? Ih, ada bang, panjang isi bang. Ini bukan jenis ubi yang sama-sama yang ini tadi, teman-teman. Itu ubi roti. Ya, cuman ini ada terlalu ini roboh. Kita ambil. Merah, bagus banget isinya itu. Bikin tape. Bikin tape.
Nah, jangan dibuang ini. Ini jerambat, ada gak isinya jerambat? Sembari ya ubi rambat subur, itu contohnya ubi rambat saja teman-teman, nggak mau subur di tengah kebun sawit. Kalau untuk makan dia itu ada, tapi kalau bisa kita itu untuk berjualan teman-teman, supaya dapat penghasilan dari kebun gitu. Kayak kebun cabai kemarin alhamdulillah dapat penghasilan dari kebun. Kalau sayur-sayuran kita nanam di kebun yang lama ini sama sekali nggak ada yang kita jual ya bang. Cabai, iya cabai kita selesai. Sekarang saya nanya di langkanan saya yang di pengepul itu ya, kata 70 sekilo. Wah, jago. Enggak ada rezekinya. Iya, cabe habis, cabe baru mahal. Kemarin kita paling tinggi jual 35.000. Iya, 35. Cuma satu kali saya ingat itu ya, Pak ya? Iya. 35.000. 35.000. Satu kali. Yang lainnya 30, 25, 30, 25. Terus baik itu kita jualan di pasar atau kita jualan di pengepul-pengepul teman-teman. Iya. Sekarang tuh di pengepul 70 itu. Mungkin kalau di pasaran mungkin masih ada yang 80-70an, lebih tinggi 90-an. Tapi alhamdulillah teman-teman, meskipun harganya itu ya murah, tapi tetap dapat keuntungan dari, bukan keuntungan dari modal saja ya Pak ya, dari tenaga kita mengerjakan itu, alhamdulillah sudah dapat untungnya teman-teman. Lanjut Pak? Ya. Lanjut kita teman-teman. Pisang kita tadi langsung disikat dong, disikat. Aduh, lagi deh. Ini kali. Ini kali. Ini ya. Menurut ini disikat, digemur. Biar lebih cepat dong. Mana mbak? Parang kau tadi. Pisang awak. Kita bisa ngira ada biji bang? Enggak ini. Tapi pisang yang lebih panjang lagi itu beda. Walaupun pisangnya pisang sama pisang awak, tapi beda pisang. Ada biji? Enggak. Pisangnya termasuk apa, abu-abu. Yang ini ya termasuk hijau. Pisang awak abu? Iya yang itu. Yang ini pisang awak hijau. Entah. Cuman ya lah, sengawak ini banyak nama. Sudah dapat 4 sisir. Renyun, renyun. Sudah pintar kan? Diajar gitu. Nyepas. Bener tak kak? Kalau nggak diajar dulu nggak nyantap bisa. Ya tidak. Pas. Mantap teman-teman, pisang udah dapat, daun ubi udah dapat, isi singkong udah dapat. Sekarang kita melanjutkan aktivitas lagi. Daun ubi tidak dibungkus. Ini tanaman kelengkeng teman-teman. Mata kucing. Mata kucing. Ini bukan bibit unggul bang ya? Bukan, ini bibit
Wah, yang beli di pasar bijinya saya tanam. Semai sendiri. Ini ya kebunnya tadi. Situ masih ada. Rambutan ada, Bang? Ini kelengkeng juga, Bang? Iya. Ini sudah dibersihin Bang Komri, sudah dikasih timbun lagi. Ini kelengkeng juga. Lihat subur yang ini. Ini rambutan. Ini rambutan. Rambutan ya. Ini bukan rambutan merah, ini rambutannya putih. Rambutan susu. Iya. Saya tahu kalau bahasa di sini itu rambutan uban. Rambutan uban. Iya. Ini berapa tahun lagi berbuahnya, Bang? Lama ini. Enggak 3 tahun lagi. Ini jadi semua bahan kita ini. Cuman kalau punya semak, kalau ngalah pertumbuhannya, saya juga saya perhatiin sampai mati lah buat ujarnya. Udah lama juga kita nggak bikin video di sini, teman-teman. Aktivitas di sini. Kalau dulu kita itu sering banget panen ini. Kalau dia apa, Bang? Ya, Bang? Spikul. Tadi spikul, teman-teman. Dan sekarang udah nggak ada lagi, isinya itu udah kelewat panen semua. Ayo semua sering ambil pelepah ini. Pelepah ini untuk masak dijadiin sayur, teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut lagi, teman-teman. Udah semak belukar kebun kita ini. Ya. Oh, ini naga ini. Kenyuil mate ini. Ini buah naga, tanaman buah naga, teman-teman. Ini sempat terpotong sama saya kemarin itu. Ya, terkepotong. Nah, ini saya yang motong, teman-teman. Enggak sengaja saya taruh apa parang di sini, tahu-tahu motong buah naga. Taunya dia makin subur dipotong, makin bercabang-cabang kayak gini. Belum ada buah atau bunga. Sekarang kita lanjut ke sini, teman-teman. Lihat. Semak belukar, Bang. Ya. Jadi kita yang ini kita tebas yang tinggi ya. Kita potong yang tinggi aja, yang kalau yang rendah-rendah kayak gini biar semprot aja ini. Jadi kita ke dusun ini kalau nggak ada halangannya langsung beli juga racun semprotnya. Jangan sampai jadi semak. Oke, kalau begitu langsung kita tebas, teman-teman, yang bagian tinggi-tinggi sini. Kalau yang rendah kita bongkar pakai semprot. Anak Dian tidak di itu ya, tidak dipanas. Kita istirahat dulu, teman-teman. Untuk menerbas di sebelah situ tadi sudah selesai. Kita itu moto-moto sedikit yang rumput-rumput yang tinggi ya, Pak. Ya. Kalau yang rendah itu biar kita semprot aja itu. Jadi kebun ini jadi semak dikarenakan saya tuh fokus di material tondok. Iya. Jadi saya itu walaupun di depan kamera ataupun di belakang kamera itu tetap bekerja untuk pondok ini sebenarnya sekarang.
ngumpulin buat kayu persegi teman-teman, terus papan bikin papan juga. Tiang aja masih kurang 8 tiang lagi yang kekumpul, tapi sudah dipotong di situ dua ya Pak ya? Ya situ dua, empat lah situ kayunya sudah saya lihat ini ada, tapi belum dipotong ya? Belum dipotong kayu apa medang itu, kayu medang itu walaupun ringan kayunya betan di dalam tanah itu. Jadi bersyukur sekali teman-teman kalau misalnya sudah selesai ngumpulin tiang itu terasa aman kalau ya, bahasa kami. Yang paling berat. Itu yang paling berat soalnya. Jadi kalau sekarang tuh mungkin ada juga yang ngeritik masalah kurang fokus di perkebunannya. Saya itu kalau pondok saya udah berdiri itu saya kemungkinan lebih fokus lagi di perkebunan. Iya teman-teman, soalnya pondok Bang Komplit yang sekarang itu bisa dibilang sudah tidak layak huni lagi teman-teman. Ya. Bagian belakang itu dinding belakang itu sudah kayak apa? Rapuh banget, kayak bubur, kayak roti, bisa dicongkel, bisa dicolek kayak gitu. Nanti kalau saya ada kesempatan video ke depan kita akan lihat di Pondok Komri sekarang. Enggak lah, sebenarnya kalau mau melihatnya di waktu Bang Komri mau pindah. Jadi kita dongkel sedikit mungkin dindingnya itu udah ubruk. Iya betul, udah rapuh banget. Oke, kalau gitu kita skip dulu videonya, nanti setelah saya istirahat kita lanjut lagi aktivitas kita teman-teman. Siapa mandau kamu tuh? Mandau satu. Nah, ada. Asuhan, jet track produk dulu. Hei, Boci. Boci. Nah, enggak. Oi. Aduh. Nah, teman-teman, kata Bang Komri, ubi ini akan dicincang-cincang persiapan untuk besok kita belum sampai ke kebun, jadi ayam-ayam bisa makan ubi. Mana ayam kan sangkop nak bagi ayam minum ini. Mana lah yang kecil ni yang tadi? Eh? Anak dua. Nah, cukup dicincang kayak gitu saja teman-teman, enggak perlu halus. Nanti dia patok-patok habis semua itu, Bang. Iya. Contoh barang. Tuh, bangkok. Nah. Contoh barang teman-teman. Anaknya. Yang itu namanya serenyel, yang itu kulit kepalanya renyel. Mana Jono tadi? Jono. Itu dihambur-hamburin di sekeliling pondok. Kena ayam kau tenak. Ini kalau kita batunggu rumahnya, kita enggak bagi isi-isi yang seperti ini. Kita bagi makan pur sama makan beras dan juga sayur-sayur juga. Kebetulan ini tinggal, jadi kita kasih tinggal pemakannya ubi. Nah, yang di mori-mori jalannya masuk. Nanti dia ketemu sendiri teman-teman, dia kan jalan-jalan terus. Jalannya sawit ini. Nah, yang ini yang baru turun kemarin tuh ya. Ini yang kemarin, Boy. Ini belum tahu pulang sendiri ini. Yang lain itu yang itu udah lama. Nah. Itu anaknya yang cuma dua kemarin. Jadi kata Bang Komplit yang ini kita masukin sangkar. Ya. Dia belum tahu jalan pulang. Yang ini udah pintar nih masuk sendiri. Ini 3 hari aja kita masukin teman-teman, masukin manual kayak gini dia tahu. Nah, ini kapan airnya masih ada airnya. Ini makanan. Nah. Lapor ikan ya, Kak.
Salah pur. Ambil pur ikan. Coba ambil bahas boleh. Oke, urus ayam sudah selesai semua, teman-teman. Ibu-ibu yang bawa anak kecil yang belum tahu jalan pulang udah dimasukin. Sekarang Bang Komri mau siap-siap, teman-teman. Mau siap-siap. Oh, udah sih kok, udah sah. Pulang ke desa. Pisang tadi akan kita bawa satu ke desa untuk ibu. Dan saya tinggal bawa baju sedikit saja, teman-teman. Soalnya baju di desa ada. Sekarang jam hampir jam 2. Tuh, itu Ayu udah siapin tasnya, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi, teman-teman. Makanya Bang Komri mau fokus sama pondok dia dulu. Tuh. Ini bisa, ini bisa dicoel-coel gini. Nah. Nah. Udah kayak roti. Makanya Bang Komri udah fokus banget sama kebun, sama kebun lagi. Sama pondok yang baru. Nah, Bang ini yang mau dibawa ini. Bawa, Bang? Ya. Jadi istilahnya hilang. Ada orang ini buka pondok. Cuma nyuri ini, kalau selain dari itu tidak ada yang berharga ini. Cuma senapan ini kata Bang Komri yang berharga. Oke, teman-teman. Jadi aktivitas kita di video ini saya rasa sampai di sini dulu ya, Pak ya. Iya. Saya dan Pak Komri mau siap-siap bawa pulang apa saja yang perlu kita bawa, teman-teman. Jadi saya rasa video ini sampai di sini dulu. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silakan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Jika selama penayangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya, dari Bang Komri, dari Ayu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kalau begitu saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap.